PT PLN salurkan bantuan berupa kendaraan listrik untuk perpustakaan keliling dan sarana pendukung perpustakaan digital ke perpustakaan S16 Widasari Kabupaten Indramayu. Bantuan ini sebagai salah satu upaya PLN untuk mendukung peningkatan literasi dan inovasi sebagai bentuk RJSL perusahaan. Sebagai salah satu upaya PLN untuk mendukung peningkatan literasi dan inovasi sebagai bentuk TJSL perusahaan, PT PLN Perserau salurkan bantuan berupa kendaraan listrik untuk perpustakaan keliling dan sarana pendukung perpustakaan digital ke perpustakaan S16 Widasari Kabupaten Indramayu. Menurut Asisten Manajer Perencanaan selaku PLH Manajer PLN UP3 Indramayu, Pulung Ade Susanto, bantuan sarana dan prasarana literasi digital ini merupakan wujud inovasi dari yang dulunya serba manual menjadi digital. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memancing anak-anak dan masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pulung Ade Susanto, PLH Manager UP3 Indramayu. Saat ini kami ada program Kampung Literasi yang ada di Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Saat ini kami memberikan bantuan kepada masyarakat untuk gemar membaca. Bantuan kendaraan listrik untuk perpustakaan keliling ini mendapat apresiasi dari masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Indramayu. Program ini sangat menunjang pembudayaan gemar membaca dan literasi di Kabupaten Indramayu, baik untuk peningkatan pelayanan konvensional maupun layanan digital. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.